Makasih bang. Maaf bang. Ya aman. Mau nanya bang. Lu siapa nanya-nanya berani? Ini mau. Kenapa lo? Maaf bang. Cuma mau nanya doang nih bang. Apa? Nanya apa? Mau nanya di sini yang ada yang jual-jual cupang nggak bang? Gue jadi kaget tuh jadi. Cupang. Iya. Siapa sih? Yang cangkang-cangkang. Kok berani buka lapak nggak ada ngomong-ngomong sih? Harus izin dulu dong sama Bang Jenggot. Iya, lapak gak sembarangan. Jangan dong. Sama kita. Bang. Saya kan cuma nanya, Bang. Abang jangan berantem. Saya cuma nanya. Abang jangan berantem. Ya Allah, saya lagi kena, Bang. Ya ampun, maaf, Bang. Bang. Nah, sekarang lu tunjukin, katanya lu tahu tukang cupang. Jadi dia nanya. Saya nanya, Bang. Saya nanya. Biar gimana pun preman enggak usah salah. Preman benar. Iya, iya, Bang. Maaf. Kita sama-sama nyari nih. Kita cari di mana tempat cupang itu, jangan sampai dia buka sesuatu di lingkungan kita. Itu pernah dengar nih. Cang-cang iya betul bang. Cang-cang siapa ya? Salah bukan panjang, itu mah. Salah. Jadi sekarang tawa lu nanya-nanya. Oh iya, maaf bang. Maaf. Sekarang kita cari lokasinya di mana. Kita berkabrik. Oke. Kita minta ikan. Iya. Kita angkut. Kita jual di pasar. Nah saya kalau minta ikan saya ikutan nih bang. Aduh. Oh jangan-jangan nih seller nih. Jangan-jangan. Jadi kita jalan nih cari nih. Aja. Lu enggak tahu? Enggak tahu, Bang. Makanya saya nanya, Bang. Lu tahu? Setahu lu daerah mana? Yang dekat-dekat sini, Bang. Sawangan, Bang. Setahu lu dia aja nanya. Kita lu dia tadi nanya balik dia mulu. Dia kan dapat info katanya ada di lokasi daerah sini. Lu jangan bikin gua kesel. Udah, Bang. Ih, malah ribut udah ah. Wait. Di sini. Oh, di sini. Anjir tuh bikin emosi aja. Udah deh, sekarang kita cari deh. Ayo bang, kasihnya bang. Nih begini gini jalan nih. Orang kaya bebas. Gue liat ada bocil sini tadi, mana ya? Bocil. Kayaknya Amerika loh. Kayak tempatnya ini. Iya nih, masalah ini ada Bang, taruh dulu bang. Saya kan mau nyari ikan, bang. Abang jangan hancurin dong. Saya gimana jualannya ntar? Cel. Tanya bunyi siapa? Ini bunyi siapa? Ini. Yang punya. Bos lu mana bos lu? Panggilin. Coba panggilin. Ya. Jangan ngapain tuh kan? Iya. Selalu. Udah bang, makanya jangan rusakin dong. Jangan rusakin bang. Kan saya mau beli ikan ini bang. Oh ini. Gila. Lu berani sendiri dong. Nah ini lawan bertiga berani nih. Tuh. Jepisan. Ini orangnya ini nih tuh. Kayaknya orangnya baik. Lalu gua tanya dulu be. Buang dulu gak enak lagi. Enggak. Tanya dulu. Bang, tanya dulu. Dia pegang dulu. Pegang apa taruh? Sini. Taruh tempatnya ya, Cila. Tolong dibalikin, Cil. Sana, taruh mana dah. Bang, gue tadi lagi ngobrol sama teman-teman gue bertiga nih, Bang. Iya. Di sana tuh di kebun sana. Katanya dia lagi nyari ikan cupang. Nah, kita nih bertiga enggak tahu kalau di sini ada tempat ikan cupang, Bang. Ya. Makanya sekalian kita cari-cari. Ternyata ketemu, Bang. Kasih tahu dulu siapa yang nyari ikan cupang. Balik ini. Yang nyari ini nih, Bang. Yang keroknya nih. Katanya mau beli ikan cupang. Nah, kita lagi ngobrol tiba-tiba dia datang nih. Iya kan? Nyarikan cupang. Maaf, wah kita udah mau maaf. Pikirannya udah kacau dah pokoknya dah. Pikirannya udah kacau, mau kita apain lah segala macem. Tapi pas ketemu abangnya kira-kira baby face. Deket bang, jangan jauh-jauh. Anak-anak ini dong, anak muka monyet dong. Bukan, muka babi. Nah jadi bagusnya sih, mendingan kita ngobrol santai dulu. Iya, kita ngopi-ngopi sampai tahu nih. Paham kan? Jadi gini aja tau ya, lu mendingan di situ aja ngopi, lu juga ngopi. Siap. Lu ngapain? Gua tuh sama orang baik seneng. Kalau sama orang jahat, pinggir. Gua mau hampir. Nah lu kan preman. Apa? Oh iya. Iya makanya, makanya lu bertobat dulu soalnya, gua pengen ngomong orang baik ya. Oh iya. Pesen gua gue. Apa tuh? Oke, siap. Ya, yang bagus. Oke. Gue lagi ada di tempatnya Cang Raka ya, di daerah Sawangan ya. Kalau mau kesini deket sih, tinggal turun di Pasar Kemiri aja udah. Gue apalagi ke Pasar Kemiri aja, Gang Abdul Wahab udah. Gue dari dulu apalagi itu aja dari dulu ya. Ya, oh Cang Raka. Oke, Bang. Sebenarnya namanya siapa sih? Bang? Nama Raka Adiputra. Orang keren ya? Iya. Oh, Raka Adiputra.
Gak bisa, weh. Karakter itu. Karakter. Beda. Coba gimana, Cang? Ya, jadi lu ini dikenal Cang Raka, emang kenapa sih? Gak tau tuh, gara-gara ini temen manggil Encang. Jadi semuanya pada ikut-ikutan. Gitu, tuh, ya gitu ya. Gue liat nih, kayaknya ikannya banyak nih. Lumayan, Bang. Alhamdulillah, ada terus. Kira-kira ada berapa kolam nih? Kita lihat nih. Boleh, boleh. Ada berapa kolam nih? Kalau kolam sementara ya, Bang ya. Ya, 18 sih masih ini. Wih, gila ini kenapa aja nih? Ini ikan cupang nih? Ikan cupang, Bang. Wih, usia berapa nih? Ini 1 bulan 1 minggu. Wih, gila. Ini cara ngasih makannya gimana coba? Coba. Cara ngasih makannya gimana? Cara biar orang-orang tahu gitu. Cara ngasih makannya gimana gitu. Gua pakai pelet, Bang. Pelet. Berarti bukan makan hidup. Bukan. Bisa ya? Bisa. Tuh. Gini. Ini kayak kasih kayak ngasih makan lele. Oh iya iya. Cepak cepok. Bunyi ya. Pasti kalau pagi bunyi tuh masih ning tuh ya. Bukan main. Duh. Oh, cepak cepok. Coba sebelah. Mana gimana? Wih, tuh ratu kan. Banget nih. Hah? Boleh, Bu. Bau amis ya, Cang, ya? Ininya? Iya. Iya. Bau banget amis. Bagus ini baunya. Iya, dari udang kali mungkin ya. Iya, ada campuran udang juga. Beh. Hah? Atu cibu. Acu cibu, mobil, hanya. Acu cibu, tiba-tiba mobil. Mobil, rumah, apartemen, kebun, karyawan, aduh, udah banyak udah lah. Ucing. Ayo, gue pengen ngeliatin di sana dong. Yuk, boy, ayo, Bang. Ntar ya. Cang Raka, ya. Ini kenapa warnanya pada biru semua? Ini ikan apa ini? Semuanya ini apa? Gua di sini breeding full ini, Bang. Full koi ya, multicolor, ada galaksi. Iya. Ini satu bak ini ada berapa ya kira-kira ya? Kalau di satu tempat ini 500 sampai 600, Bang. Buset, 500 buset. Ya ampun, duit semua ini ya. Gila nih. Mantap. Kita duduk sana enggak? Boleh. Mana nih, Bang? Ini juga enak nih itu. Coba lagi. Udah, cuman kalau burayak ya lapar mulu ya. Iya tuh. Gila ya. Wow. Oh, kan lapar mulu. Padahal tadi habis kasih makan. Gila. Kita ke belakang yuk. Baiklah. Ya, Cang Raka. Ya, Bang. Ini kira-kira ini ada berapa ekor nih? Kalau buat di kolam doang ya. Kolam. Kalau di kolam itu 500 sampai 600, Bang. Iya. Belum di display ya. Belum di display. Biasanya kalau yang di sini itu dioper kemana dulu? Maksudnya dioper ke langsung ke itu apa ke botol-botol aqua gitu? Kayak gitu? Oke, kalau dari sini nanti umur 2 bulan gua pecah lagi kolamnya. Hmm? Dari situ gua taruh di botol ya. Oh, botol ya? Ya. Umur berapa dari sini? Dari sini kira-kira 2 bulan lah, Bang. 2 bulan. Langsung satu-satu gitu ya? Iya, langsung satu-satu. Buset, banyak banget itu ya. Emang Cang Raka ini udah siap botol-botol ya? Udah, alhamdulillah, Bang, udah siap. Mantap ya. Emang dekat lagi dong biar agak dekat. Emang Cang Raka itu mau gimana sih di dunia percupangan? Jadi gue pengen ini aja sih, Bang. Pengen lebih apa? Pengen lebih wah lagi orang-orang Indonesia. Ya. Karena kan selama ini yang berjalan tuh ikan selalu kurang dan kurang, Bang. Iya, sampai sekarang juga masih. Iya, gue beli di mana-mana kecil, susah kan? Iya. Ya jadi minimal ya kita nggak bingung lah nanti kalau cari ikan gitu. Tapi Cang Raka jualnya jangan sendirian dong, teman dong. Gue juga minta 100 gitu. Sony juga minta berapa, Sony? 1000. 1000 ekor, banyak ya, Be. Gue sih nanti pasti open ke semua, Bang. Cuma kan gue sekarang ada reseller resmi. Iya, ada resminya ya. Kalau mereka udah tercukupi, pasti gue kasih yang lain. Nah, karena itu, konsisten. Gue di sono nambah lagi ya. Sono nambah lagi, Bang, 30 kolam lah insya Allah. Ayo. Kita lihat. Di sini berarti yang ini berapa kolam nih? Ini 16. 16. 16 terus kolam 2 kali satunya ada 4. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya ampun, Pak.
keren banget Pak ya. Support terus anaknya Pak ya. Iya. Emang kalau kalau apa kalau apa Mardu itu harus begini gitu Pak. Ya? Iya, biar kelihatan santai. Oh. Kelihatan gitu. Begini gitu Pak. Oh, iya dong. Oh, gitu. Mau nyoba? Hah? Mau nyoba? Saya kalau pegang itu takut gatal Pak. Oh, iya benar. Iya, air ya. Ini aja enggak gatal Pak. Wih, keren ya. Oke, jadi ini ada berapa kolam ini Kak? Ini segini 8 sih Bang. 8. Iya, ini 8. Iya, iya. 8. 8. Berarti 8 sama 8 16. Nah, kan ada yang belum jadi lagi. Nanti di sampingnya rencananya sama di belakang bok kulkasnya. Ini kira-kira kelar berapa hari lagi nih? Ya, akhir bulan sih udah rapi, Bang. Karena di sini mau bikin galeri juga nih. Iya. Ya, buat kalian yang pengen ikut-ikut cangkrakan nih. Cangkrakan ini salah satu motivasi buat kita semua ya, para pemula di ikan cupang. Nah itu kita tanya ya gini, misalnya ini nih Kak, ini terpalnya nih beli aja apa udah dijahit gitu biar bisa kotak begini gimana itu? Oh kalau ini iya. Di ini Bang, pesan kita dijahit. Pesen. Dijahit. Oh iya karena kan request ukuran kan. Berarti kalau yang motong ini gini siapa? Nah ini bokap tadi guntingin di sini. Berarti biasa kotak biasa? Kotak biasa. Taruh diguntingin. Oh gitu. Iya. Ini pasti gak bakal bocor ya? Ini enggak, aman Bang. Nah, Cang Raka, gue pengen lihat ikan-ikan lu yang siap jual itu di mana? Di depan ada Bang. Kita lihat ya. Boleh, ayo. Tuh ya, ini kalau yang di apa namanya kayak gigi itu apa ini maksudnya? Ini gue kejar size Bang. Kejar size. Kejar size. Jadi di satu ember satu gitu. Satu ember satu. Katakan mah, akhir bulan insya Allah sudah rapi. Ini pembeli ya? Iya, ini pembeli. Oh, ada pembeli ya, yang kita tanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Ispan. Ispan, nama Instagramnya apa? Underscore my name Ispan. Cie, promosi. Kenapa nanya sama lu, kenapa lu beli di tempat yang rata? Recommended dari teman gue. Oh, dari teman, berarti ini harusnya. Iya, ini, yang ini. Iya. Iya. Ini siapa namanya? Nama gue mau makan habis. Nama Instagramnya apa? Wanara 27. Oh iya, gue sini kayak gini ada di itu. Lu kenapa beli ikan ikan? Kena lumayan sih Bang. Bagus ya? Bagus sih. Harga gimana harga? Terjangkau. Ya itu, terjangkau. Masih terjangkau. Masih sesuai lah. Iya. Kualitas sama harga masih worth it lah buat lu. Iya, terus gue pengen tahu nih. Lu udah milih kayak gimana? Gue pengen tahu mata lu kayak gimana gitu. Anjay. Bulat Bang. Hah? Betul Bang. Ini Bang nih. Gue lagi suka banget namanya Superman. Oh, dia Superman. Kayak ngerti Jepang dia nih. Iya. Dia Superman. Lagi suka banget. Gue gak bisa komentar kalau Superman. Kenapa Bang? Karena gue gak suka ikan satu warna. Keren tuh ikannya banyak di sini ya. Nah, kita cari di sini biar nggak backpack pasti ya. Kita ke tempat sini ya. Tempat sini. Ya. Makasih Om ya. Iya. Yo. Halo. Awas lu dikebuk sama dia lu, dua tangan lu. Apaan tuh? Anjay. Ah, di sini nih tempat jualan cangkrakan di sini. Iya. Di sini tempat jualnya cangkrakan nih ya. Di sini tempat display yang siap untuk dijual. Di sini tuh kira-kira ada berapa ikan di sini? Kalau di depan aja ya Bang. Di depan aja total display 1000 Bang. 1000 di depan. Kalau display ya. Iya. Tapi udah pasti ada ikannya semua kan? Ada, udah ada ikan semua full kita di sini penuh. Nah, lu tuh paling jual ikan murah itu paling berapa? Kalau di rumah sebenarnya pensi-pensi beberapa bulan lalu itu ada yang 50 Bang. Cuma sekarang kan gua udah upgrade. Iya. Nah, untuk sekarang gua udah harganya di mulai 100.000. Paling murah? Paling murah. Per 100.000. Karena kadang-kadang gua tertarik gitu ngeliat ingat tadi gua ngeliat kemana ya. Tadi di situ ada satu, di sini ada satu. Kayak gini ya. Iya. Yeah. Nah, gua senang-senang ikan nama seperti ini gitu ya. Tuh ya. Tuh, ini kena berapa nih? Kalau itu di rak ini kan jualan pribadi gua Bang. Oh iya. Itu mulai di 500 kalau rak ini. Oh 500 ya. Tuh. Tuh. Kan? Keren kan ikannya kan? Tuh. Mantap kan? Woi, ya. Tapi kalau misalnya lu bilang 500, ketika datang orang cuma punya duit 3,5 dikasih enggak? Gua apa sih namanya? Gua alihin ke ya. Alihin ya yang harga segitu gitu. Tapi harga keren juga gitu ya. Apa namanya?
kualitas bagus juga gitu ya. Iya. Betul. Karena kalau rak ini di sini yang jual pun enggak berani kalau bukan aku yang jual gitu, Bang. Oh iya 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 benar. Iya benar. Jadi apa namanya yang jaga di sini juga enggak berani kasih harga. Ini hanya lu yang itu gitu. Maksudnya kayak enggak gitu. Semua ada di sini yang jualan, cuman buat rak ini sama yang biru itu khusus gua yang jual, yang lain enggak boleh. Oh, gitu. Berarti ini yang nanti dibilangkan pribadi dong. Iya. Pribadi. Oh, ya kan? Oh. Ya. Jadi kalau lu woi, sini woi. Oh, udah. Kalau lu mau beli ikan cupang ya untuk wilayah Jakarta, Jabodetabek mah gampang men, di sini ya datang tinggal DM aja di akun Instagramnya Manson official underscore ID. ID itu. Jadi tanya dulu di DM, minta nomor WA gitu ya. Tapi kalau yang buat di luar Jabodetabek di Kalimantan apa kalau mau apa pesan online ya lu jual kan online kan? Bisa. Ya atau di Levandia gitu. Bisa. Apa namanya? Bisa langsung tanya-tanya seperti itu. Pengiriman aman lah kemana aja bisa lah. Insya Allah. Lu jual dari ketapang juga ya? Jual Bang ketapang. Ketapang itu ya? Iya. Berapa nih tuh? 150 Bang 1 kilo. Wih cukup pendek tuh. Boleh, ayo. Banyak sekali tuh ikannya, cupangnya banyak banget tuh. Banyak banget. Halo. Halo, Bang, sehat, Bang? Sehat, Bang. Gimana? Alhamdulillah. Dari Bang, basah. Iya. Ini udah diolah ini? Ini udah, Bang. Jadi tinggal pakai gitu ya? Iya, itu. Terima kasih, Bang. Sudahlah, kamu tampangnya. Ada yang udah dibuka, malu? Yang udah dibuka ada nih, Bang. Jadi ini kalau orang mau beli berapa harganya nih? Ini 150 Bang, 1 kilo. 150, udah diolah. Udah diolah. Jadi nggak perlu nyari-nyari. Jadi ini udah siap diolah daun ketapang ya. Lu nggak perlu nyari-nyari lagi, udah diolah, tinggal kasih aja ke ikan cupang. Tuh. Betul. Tuh. Ini laut ya Bang ya? Iya, laut ya. Laut. Ya tuh ketapang laut ya. Tinggal taruh aja. Segini harganya? 150. Tuh bro. Artinya banyak tuh. Oh banyak kan? Iya. Terus kalau itu dijual nggak tuh? Toples itu buat display Bang. Jual lah, kasihan tuh. Kalau ada yang mau sih ya nggak apa-apa. Iya ya. Pokoknya yang penting buat display dulu ya. Iya buat display. Emang mau nambah lagi di mana? Di samping Bang. Nanti tambah kapasitas display 2000 Insya Allah. Lu kenal dia nggak? Kenal ini kayak ganteng aja lu. Itu siapa ya? Be musik. Gua lagi nungguin Be. Nungguin apa tuh? Nungguin daun ketapang buat gue pulang. Oh gitu. Kayaknya ya, benar. Kayak lu mau malak apa mau beli nih? Minta beli, aja malak kita beli kan satu, ya. Malaknya 5. Oh. Menang banyak 6 karung dong. Enggak lihat cincin nih. Oh, cincin enggak lihat. Iya, maaf. Ini kan tadi kan anak-anak habis ganti air. Iya. Mungkin habis basah. Oh iya, tuh ini kan bagus. Ini kering. Tuh. Iya, tuh bagus. Nah, kalau ini kan tadi atasnya doang. Iya, jadi ngambil tangannya masih basah. Iya, pokoknya kering kok. Iya. Wangi, Be. Wangi. Kayak bau ketapang gitu. Ya emang ini ketapang. Emang ketapang itu. Ini olahannya bagus. Ciri baunya tuh bau, kayak gimana, Pak? Kayak gimana? Baunya bau ketapang. Jadi jadi kalau orang yang enggak bisa ngolah, itu baunya bukan bau ketapang. Bau apaan? Bau tai kucing. Ketapang kan jemur. Iya. Diberakin langsung masuk aja. Karena jemurnya kan di lapangan kan. Benar. Bisa. Bau tai kucing. Pengalaman pribadi. Ya oke, jadi buat kalian yang pengen banget cari ikan cupang ya, banyak jenisnya cakep-cakep. Gue lihat di situ banyak ya, lo bisa aja langsung datang kemari ya. Karena sekarang farmnya itu udah meluas. Ya. Alhamdulillah. Pelan Bang. Udah sekarang mamba. Kalau yang ini kemarin tuh 1000 udah masuk ini Bang? 1000 Bang. Tadi ini 1000 ini aja Bang, belakangnya. Serius? Iya ini 1000, depan 1000, nanti mau nambah di situ 2000. Oh, 1000 tuh Bang. Mau dihitung. Bang, gua duluan Bang ya. Oh iya. Shhh, ya. Hei, kasir di sana noh, hei. Kurang aja kok. Wah. Sorry Cang Raka. Enggak benar tuh. Enggak benar emang tuh, orang gila itu. Tapi tenang aja, ntar ditransfer sama Ido ya. Transfer sama Ido ya? Selam. Ya.
Ya, jadi buat lo yang mau beli ikan cupang ya, mau beli ikan cupang, seneng yang maju ke seneng sama ikan cupang ya. Lu bisa datang ke tempatnya Cangkraka di Jalan Gang Haji Gang Haji Mujiin. Kok bukan Abdul Wahab? Jalannya Jalan Abdul Wahab di depan Gang Haji Mujiin. Kayaknya ada yang takut ya. Takut dia. Alamat di mana? Jalan Abdul Wahab, ya. Gang Haji Mujiin, RT 4 RW 7 nomor 3. Ya tuh ya. Lu bisa datang langsung ke sini atau di Google Map ya? Google Map Mansion Cipang Riot ada, Bang. Iya, Mansion Cipang Riot udah langsung ke titik situ kalau enggak salah titik, ke tempat pernah ya. Nah, terus kalau bukan ikan aja nih, ada daun ketapang. Nah, kalau daun ketapang bisa online. Online bisa, Bang. Ngirim gitu. Bisa, cuman kan iya. Kemarin aja gua 100 kilo produksi langsung tinggal segini. Karena yang datang tuh banyak banget. Oh, lebih banyak yang datang enggak? Banyak yang datang. Oh, itu sekitar berapa itu? Apanya tuh? Ada tinggal berapa lagi tuh? Ini paling sekitar tinggal berapa? 30-an lah. 30-an. Udah ketapang. Kan masih pohon. Nih di atas ada lagi. Terjadi. Oh, masih ada dong ketapang lagi? Ada. Di mana? Iya tuh banyak tuh. Tuh. Ya kan? Banyak dia tuh. Jadi di sini tuh display-nya ini 1000 ini. 1000, Bang, ini. Oh, enggak nyangka juga ya. Iya. 1000 di depan tadi berapa? Di depan 1000. Di depan 1000, 1000, 2000. Heeh. Kita mau bikin lagi situ. Mau bikin, nanti Bang Dewa diundang lagi insyaallah. Akhir bulan. Tapi ya tuh ya. Ya. Ya sebagai motivasi buat lu semuanya ya, dari pedagang ikan cupang Reot ya. Cuma ikan-ikan cendolan kalau enggak salah dulu ya. Iya. Sekarang udah melebar sampai belakang sampai ke depan ya. Tuh, ini itulah Cangkraka gitu. Cangkraka. Ada itu enggak sih ada motivasi buat para misalnya bisa jadi para buyer lo atau penghobi di yang ada dalam hidup lo ya, di subscriber lo, di follower lo. Ada motivasi enggak atau gimana lah spirit? Kalau gua sih punya pesan semangat. Terus jangan lupa konsisten dan komitmen gitu. Iya, iya. Karena ketekunan ya. Ilmu tekun itu mahal banget, Bang. Iya, iya, iya. Dan iya, untuk bayar, ada bayar gue yang di Ciamis itu, Bang, baru 2 bulan udah ngalahin gue, Bang. Iya, 2 bulan. Iya. Ngalahin lu gitu. Iya. Lu segini aja udah gede gitu. Iya. Serius? 2 bulan. Itu bayar gue dari nol. Oh, gue kenal Balong Beta. Iya. Ya gue tahu, kenal. Iya, Balong Beta, iya, iya. Maksudnya gue anggap dia ngalahin gue. Tapi itu gede Balong Beta ya? Gede. Gue bilang dia ngalahin gue bukan dia lebih besar dari gue, bukan. Iya. Oh, mas semangatnya? Iya, di usia dia baru 2 bulan di ikan cupang. Iya, iya. Jadi itu udah segitu gitu. Itu kan udah ngalahin gua, Bang. Iya, iya benar-benar baru 2 bulan ya. Iya. Sedangkan lu dari tahun berapa ya? Itu ya? Zaman dulu ya. Tapi satu kata buat lu, satu pertanyaan buat lu. Gimana cara apa namanya membuat diri lu tetap semangat di ikan cupang? Kalau gua tetap semangat, kalau jenuh pasti Bang Dewa, gua juga semua udah pernah ngerasain ya. Iya, iya, iya. Kalau kita udah jenuh atau kita mau lebih semangat, kita pikirin apa yang kita pernah lakuin, Bang. Yang dulu gitu ya. Iya, jadi kita jenuh udah capek nih, kita pikir aduh kemarin gua udah susah payah. Iya, udah susah payah kok masa gua mau begini aja. Iya. Jadi berpikir apa yang kita mau lanjutin, bukan kita pikir apa yang kita harus mulai. Iya, kayak begitu. Jadi kalau ada kalimat kita harus menoleh ke belakang benar, jangan salah. Menoleh ke belakang ngelihat apa kesalahan kita di belakang. Betul, gitu. Ya. Kayak gitu. Oke. Jangan Kak, nanti gua apa namanya pengen ngesut ya, boleh silakan Bang. Dan gue pengen minta video dari lu aja, nanti kirim ke gue ya. Boleh. Video ikan cupang 5 ekor yang ajib ya. Uh-huh. Ya gue nggak lama ya, semoga lu dalam keadaan sukses terus. Amin. Yang jelas sehat dulu. Amin. Orang kalau udah sehat bisa mencapai kesuksesan dengan sendirinya. Okay? Betul. Sehat kan datang dari Allah ya kan. Benar. Sehat mau bekerja sukses. Benar. Gitu. Nah kalau Raka sukses kan Raka doain gue juga. Iya pasti lah. Mungkin lusin gue kan. Iyalah. Ya, gitu. Ini buktinya sampai sekarang kan masih panggil. Betul kan, kalau Raka udah sukses pasti doain gua, doain Sony, doain Idoi, doain Bang Jago, dan doain semua para pecinta ikan cupang biar pada maju gitu. Amin. Oke. Tetap sehat ya. Semangat. Amin. Ikan cupang sukses nomor 1 di Indonesia, oke? Ya. Makasih ya. Salam cupang Indonesia.